Walaupun diumpan dia nak tukar kereta Velfire baru ke apa, kita jangan dengar cakap Jin tu, semua bohong. Kan, jangan dengar cakap Jin tu. Ha, ini dipanggil pelesit. So kita bongkar lah kan. Nah, nampak dia bagi tahu apa? Duit kalau kata dah bergulung dengan getah, dia orang memang geng, dia orang memang tak boleh curi. Ha, okey, gulunglah dengan getah, cubalah kan. Kucing dengan anjing. Beli kucing dengan anjing. Kan. Okay. Ha, memang dia orang tak boleh masuk. Mana kata penceritaan bab toyol ni, mana kata kalau benda tu nampak dia, dia akan lari, dia akan takut. Ha, dia akan lari dan dia akan takut. Meski korang lah. Lepas tu dia kuku bau ni, makin semua copot dia jual. Gemuk tau aku buat. Dah, panik kuku balik. Satu mula balik dia, lepas mati naik mandi. Cukup ni aku mula. Lepas royak ni. Buat. Mek mu tahu ke aku buat-buat ni? Tahu. Tahu? Oh, dia tengok Facebook. Tengok Facebook? Mek, mu kena aku lah. Dia hitam Facebook, dia cari nama. Mana dia tahu nama aku? Dia tahu aku jual Facebook. Oh, ngintai mu. Aku ingat Mek mu ngintai aku. Nama Mek tak ada TikTok. Tak ada TikTok. Mek mu tak ada TikTok. Mek ada Facebook. Oh, Mek mu tak kena aku lah? Tak. Tak kena tak apa. Aku ingatkan dia ngintai aku kat Facebook. Dia pakai TikTok. Tak ada pakai TikTok, Mac mu ketinggalan. Pakai Facebook minta parting dengan Yana buat bisnes online. Atau aku kelas sekali ni dia. Bakon aku ni, bakon. Bakon aku lagi produk dia. Atau aku kena marah. Sekarang mu ikut aku, mu tak payah fikir dah pasal Mac mu tu. Aku semua soal bakon. Takun. Bakon aku. Buat pula. Oh, dia kalau mu balik marah rumah lah. Oh, dia marah lah kenapa laku produk dia. Oh, susah juga lagi ni kan. Dia nak suruh mampu nego. Lori dah mampu. Lori mampu dah. Sina online dia suruh mampu. Laki bini dia suruh cerah. Biar dia susah. Biar susah tu. Lek duduk kapung susah. Mana dia muka? Dah boleh nak. Buka cepat cepat. Semua dia masuk, dia serang melalui angin. Bocor, dia bocor rahsia sebab dia tahu nak kena belasah. Itu mampu dah seko. Itu dah mampu. Siapa bunuh seko tu? Bila aku bunuh? Aku Aku tak pernah bu ayah. Bukan aku bunuh, orang lain bunuh. Aku tak pernah bunuh jin. Aku man tengok muka baik ni. Mak aku kali dia tunggu tak kelik. Oh. Mampu lah tu. Mampu lah tu. Mampu dia, dia tahu dia mampu. Dia tahu mampu, orang lain ada lagi. Jahanam. Ni kalau aku mampu. Orang lain main lagi. Kan aku janji kemu, aku tak bagi mu mampu. Mu duduk dengan aku. Tapi kalau dia mak mu panggil kelik tak mari macam mana? Dia hantar lain pula. Kadang-kadang pesik. Pesik? Kamu tahu pesik? Tahu. Pesik. Pesik. Pesik tu 2-3 ekor pergi bawa di masa pagar rumah. Kena gaya mampu. Buat pagar rumah, kena pesik. Mampu tu? Kena gaya mampu. Mampu tu. Baru dia tahu gaya aku lagu mana. Mampu. Mampu tu pesik tu. Padan muka dia. Mampu tu. Mampu. Habis Mac mu pening ke? Aku tak mampu. Wah, mu tak mampu. Aku ke atas. Oh, nyok ke atas. Padahal aku balik ke atas ha. Pagar bawah aku ke atas. Cuma gini je. Aku lupa nak suruh balik ke atas. Dia tak juga. Lepas ni kalau nak balik garang, kena balik sampai atas lah. Tak apalah, aku tak duduk dah rumah dia, aku goyak pun. Oh, yelah. Aku nak goyak kat pesakit aku lepas ni lah. Kena balik garang ke atas lah. Balik sikit lah atas. Balik ke atas sikit lah. Lupa. Aku kena parah, mampu. Mampu ke lah. Mu tak kena sikit pun tak kena garang aku tu? Tak. Aku main ke atas. Mu cepat lari ni atas.
Bunggak ni. Rumah Milah tu, kau sedap aku bunggak. Ngosek pok dia tidur. Pukul 2 pagi dah patah. Aku gitu dia. Langit tak zip. Satu di sini. Lalu ada orang sedar. Aku kos Subuh ke klik? Habis bila masa makan mek, bagi makan bila? Mek boleh pun nama ya. Aku makan. Aku tak pernah curi lho lah. Oh, kerja mu yang ni lah. Puah lah kerja ni. Puah, tu mu main tak main. Habis kalau baca contoh dia nak main, mu buat lagu mana? Tak nak bagi main? Biar batik lah tidur. Dia buat tak tahu. Oh, buat tak tahu. Batu pagi tidur jauh di sini tu. Laki sini, anak yang tengah. Oh, kau duduk tengah-tengah? Aku tengok atas ya. Oh, tengok atas ya. Oh, okey. Mati, tak yuk. Cik, ni punya permainan jin lah, nampak? Macam mana dia orang bagi supaya pasangan tu tak apa, tak boleh bersama. Bagi jadi kerah lah. Tapi dia tak boleh lawan. Suami dia tak nak lawan. Lawan lah. Boboh ke? Lah, ya kalau patut dia tak cakap, dok lah. Ya malah lah. Kau kabar baloh. Baloh pulak. Aku rasa sebab tu dia tak cerah. Kalau dia baloh, mesti cerah. Kalau baloh, sebab tak pergi. Mu salah buat lah ni, taktik mu salah. Zahai, tak bodoh. Bodoh apa ya saya ini ya? Saya apa? Tidak lain nama lagi. Mesti tidak lain nama lagi. Sekarang aku dah ajar dia. Kalau dia, bini dia tak bagi juga, kahwin seorang lagi. Tak cerai juga. Tak cerai juga. Tambah dia, dia kesian lah dia. Dia nak buang macam mana? Mudah sekak gitu. Macam pondek lah Zahai. Oh, macam pondek pula. Pula pondek. Bini pun tak marah kalau dengan pondek. Apa banyak hantar angin ni? Nak suruh dia sakit. Dah, tarik angin tu keluar. Nanti mu duduk dengan aku elok-elok. Hari itu dah mati, mek dia hantar lagi. Mek aku banyak ni elok. Anak kerok pun ramai. Anak kerok pun ramai? Kenapa dia tak hantar anak kerok eh? Hantar dia berapa ekor mampu. Mampu juga? Kutip. Masuk Islam. Masuk Islam? Sajur. Anak kerok kalau masuk Islam, mak tak boleh panggil lah? Jorok lah. Panggil-panggil tak klik. Ya lah orang tu. Islam dah nak tattoo dia. Islam. Masuk Islam dah. Mula saya maku. Apa itu? Bunuh terus lah. Semak je. Kalau kau lari pagi, mu mampu. Mampu lah. Aku tak mampu. Mu je tak mampu. Mu sebab mu boleh curi piti. Jadi aku kena jaga mu. Mu nak uzai, aku curi duit kau. Boleh lah. Boleh. Sebab mu boleh curi piti, jadi aku tak mampu ke mu. Aku pergi slow. Duit orang kau ni. Nanti aku nak dalam 1 juta. Sebab aku nak bayar saman ni. Orang nak sama aku. Boleh? Boleh dapat 1 juta? Agak-agak mu. Aku bagi darah kaki lah kaki. Biasa dapat darah tangan lah. Ni aku bagi darah kaki. 1 juta banyak tu. Aku nak klik lagu mana kamu? Wih, tak iya juga. Tak apalah. Aku ada 10 riyal, 15 riyal. Ah, 10 riyal buat apa? Sikit sangat. Sikit sangat 10 riyal. Tak padan aku bagi darah aku kat mu. 10 riyal tu. 10 riyal tu buang-buang je. Okey, kampung tak ada piti. Jadi sekarang ni bandar. 10 riyal. 10 riyal bila tak? Darah aku kau makan banyak, kau bagi aku 10 riyal. Aku tunjuk orang kaya. Tak ada pun aku tunjuk mu rumah orang yang nak saman aku. Korek piti dia bagi ke aku, aku bagi balik duit tu ke dia. Boleh? Nanti mu ajar. Nanti aku ajar mu. Aduh. Tapi biasa ni kalau orang nak sama orang, dia tak ada piti dia. Di pasal tu dia tak ada piti dia nak sama orang. Tak payahlah pergi rumah ni, kita rumah lain lah. Rumah lain lah. Hey, kita pergi rumah ni. Samsul Yusof. Kayo kan? 58 juta ada kat dia tu. Kita ambil so je. Kita nak so je. 56 tu bagi ke dia lah.
Tapi mungkin lagi ngaku lah. Eh, aku tak payah panggil, aku dah bagi. Aku dah bagi. Aku pergi kamu. Iya, mu bagi duit ke aku, mu je pergi, aku bagi darah dah kan. Mek aku kata kalau orang apa, tolong lari klik cepat-cepat. Eh, kalau serius tak boleh. Dia ada buat kilau. Dia ada buat kilau tak boleh. Kantor nanti. Tak boleh. Masalah juga ni. Cepat-cepat-cepat, tarik-tarik habis, keluar semua. Hantu ke tu. Sakit buat. Kau sakit buat, aku kat sini. Banyaklah nyakit budak ni. Ni lah lepas lah, sia dia. Tahun-tahun sakit gini. 2 tahun dah. 20-20. Sia pun. Jual produk kurus, mu bagi gemuk. Jual produk cantik, mu bagi hitam. Siap dia, kau mikir dah nak jual ke apa lagi. Aduh, mampu ini. Sambil bebel, sambil bebel, sambil buat kerja, nampak tu. Ha, dia tarik sendiri tu, dia nak ikut aku. Orang lain buat juga. Lama-lama. Nah, tolonglah, tolonglah. Tolonglah, keluar-keluarkan. Bukan nak ikut aku, kan? Biar aku nak buat. Aku kat sikit bau. Bu, tolonglah, tolonglah. Buang sekali. Mudah memang dekat dalam badai. Aku kat luar badai. Kau dulu-dulu. Lepas tu, kau tu. Kalau memang tak ada lama dah. Ha, tu kat situ, ha tu. Bersihkan semua. Sini, Man. Ha, tarik. Tak payah tepuk, letak je. Bodoh tak pandai keluarkan. Ha, macam tu. Ha, letak je kat situ, letak. Ha, macam tu, pandai pun. Peluk ya, Man. Nanti kepek lah peluk dia. Tak apa kepek. Kita jangan, kita sekarang jangan fikir pasal dia. Kita fikir misi kita nak cari 1 juta ni. Aku duduk sini kamu. Ha, mu duduk dengan aku. Mu duduk bawah meja aku. Takkan mu nak duduk jambel. Aku tak sampai hati. Mu duduk bawah meja aku. Tapi mu jangan usik benda pelik-pelik. Duduk je. Kalau yang nampak aku? Tak nampak. Mu duduk bawah meja aku dia dia. Apa kata mu mego? Pada yang muka mu. Tak apa. Aku tak kisah. Mu nak kata apa pun. Kata Pedi, Mego. Mego. Toyo. Toyo. Pak Lega Kayo naik air fire. Mi aku naik moto. Oh, Mek mo. Miskin tu lo je. Wah, Mek mo orang bayar mahal naik moto eh. Naik moto kat duit. Abi tak gunalah ada mu. Tak cari duit untuk Mek mo. Wah, kamu nak duit. Oh. 5 ya, 10 ya. 5 ya, 10 ya ke? Kalau naik kereta banyak sikit, 50. Oh, kalau naik motor, naik kereta 50? Segar mek aku 1000. Boleh beli aku ke? Dia tak ada hijau. Aduh. Mampus. Kejap orang lain suka aku malu. Mana mu tahu aku pakai kereta biar saya? Aku tengok lah. Tengok kat mana? Bawah. Bawah mu naik macam mana mu tahu tu kereta aku? Tengok. Oh, pandai mu dari key line semua eh. Nanti mu tukarlah fire baru. Baru lagi. Naik, baru. Yelah sekarang ni kita nak cak. Buruk. Sekarang ni ada mu ni kita boleh beli lagi baru. Nanti aku cari duit. Ha. Kereta baru. Okey. Mu duduk sebelah. Bini aku duduk belakang. Buk bu. Ha, okey okey. Kenapa aku duduk mana pun? Betul juga. Mampu. Dah berapa? Habis dah? Habis dah betul. Tengok ke kaki dia. Macam berat sebelah kanan tu. Sini mana? Haa, keluar kan.
sebelum dia naik, dia dah check semua kereta-kereta siapa pun semua. Eh. Tengok jinnya permainan. Ya Allah, dia ngaku. Siapa aku dulu? Eh, masa mu nak datang sini pasal apa mu tak lari ke mak mu dulu bagi tahu dia mari sini? Tahu tu asuh aku. Ha? Mu tak bagi tahu mak, dia mari lagi jumpa ustaz tu mak. Dia kalau aku tak klik bau dia tahu. Tak ada kena royak kalau aku klik royak. Bodohlah. Ya tak ya juga. Nanti ya tu mu jangan gigi dulu. Gigi jangan. Mu bom mu bom mu. Tak jadi apa tu. Aku tak ada. Mu lari dah. Mu lari. Habis hari ni macam mana belum boleh tangkap pula? Sebab tak klik. Oh, tak geli lah. Aku mari dengan Haji, bangun aku tu. Bangun lagi Haji? Orang sibuk potong potong lembu mu mari? Yalah. Hajar betul. Ya pelik aku guna mari. Ya pelik aku guna mari. Kau dia dekat dengan mek aku. Kau lah seni aku buat. Serah diri. Raya Haji, tak ada. Eh, kalau mak mu panggil mu nama benda? Kalau dia panggil mari tu, macam contoh mak mu panggil, woi, takkan panggil Toyo, mari balik. Takkan cakap itu mesti dia nama. Awe lah. Awe. Nama. Awe, balik weh. Dia panggil macam mana? Awe, balik weh. Mari klik ni. Mari klik ni, Awe. Oh, dapat korang. Awe. Duduk gomong. Aku tubek, Dicari duit. Habis banyaklah duit orang kampung mu ambil. Mencuri kat rumah-rumah. Rumah-rumah habis mu ambil lah duit. Pakai kuyu ya. Biasa ambil paling banyak ambil berapa? 50 hijau toke ike. Toke toke ike. Lepas tu mu curi duit toke ike, lepas tu mak mu pergi beli kat kedai ike tu juga. Pakai duit dia. Pakai duit tu balik. Pandai mak mu. Mak aku tak kena hijau kata. Iyalah, tak payah kerja. Laki bini tak hijau duduk rumah. Wei ado. 50 hijau toke ike. Mampus. Donya ke pandau situ ya ikat. Ah. Nampak. Kalau ada tuyul ikat pakai getah dia tak boleh ambil. Nampak? Ni ilmu ni. Kalau kalau mu tengok ada duit ikat pakai getah tak boleh ambil. Kenapa tak boleh ambil? Tak boleh lah. Tak aku nak pergi ko buat klip belakang. Ah, kan kan aku dah ajar. Aku pernah ajar dulu kat orang kalau ada masalah tuyul, ambil duit tu ikat dengan getah. Dia tak boleh pikul benda tu. Toyol ni biasa takut dengan benda. Benda apa benda dia takut? Takutlah. Ha? Tak takut? Tuan dia takut. Dia takut dengan tuan dia lah. Oh, aku takut kami aku. Kalau mu nak curi masuk rumah orang, mu nak curi duit lah. Kalau rumah tu ada benda yang jadi, oi tak boleh masuk lah rumah ni, takut lah. Anjing, tak boleh. Ada? Anjing? Anjing. Anjing? Kucing. Kucing. Oh. Anjing, kucing. Anjing, kucing tak boleh? Oh, rumah tu. Rumah Zahar tu. Ha. Aku ada mata. Oh, dia dah nyalak. Oh. Jadi makna kata kalau ada benda nampak mu, mu tak boleh, mu lari. Kalau orang payuh nampak aku. Oh. Aku nampak eh, gerak gerak. Ani ani ani. Ani. Pukul 2 ke 3 pagi bunyi nate tu. Dia nampak aku. Jadi mu tak masuk ah. Nyalak. Pos regalo. Oh, jadi takut ah mu lari ah. Aku pak aku tunggu. Tak menyalak, menyalak. Buat menyalak, dia. Kucing saya kau. Kucing tak boleh juga? Boleh juga. Kau tunggu. Dia tahu aku dah situ, dia tunggu. Mau panting. Dapur seumur tunggu. Dia tahu aku dah dapur, dia tunggu. Dia tunggu kat situ. Dia panting kata, mau tunggu kak, kau putih. Dia tunggu aku. Dia tahu dah, mau nak mari. Dia nampak aku. Weh tanya, mu tu buka apa tu? Mu tu buka apa tu? Aku ada lah atas tu, duduk di sini. Okey, payuh mana aku? Mereka orang ada ilmu. Kamu. Aku pun tak nampak mu. Mana aku boleh nampak mu? Mu baca ayat mu, nanti nampak lah. Oh, baca ayat aku boleh nampak lah.
ustaz-ustaz. Hmm. Oh, aku sudah. Weh, aku sudah. Alhamdulillah. Wan ni boleh jual produk balik eh. Eh, kacang hijau pun takut lah kacang hijau. Tu jamin dulu. Tu jamin dulu. Jangan jadi bodoh. Ha. Kalau kacang hijau tu, boleh ikat mu. Tak usah nak semua mulai-lai. Lepas tu tak nak kena duit kat mu. Kalau ikan puyuh, ikan puyuh. Kalau ikan tengok mu takut tak? Aku yang ah, ikan tak takut. Kau ni mana kacang hijau dia makan. Sekarang punya toyo kacang hijau dia gigit balik je kacang hijau tu. Mulut kayu bodoh. Loh ni toyo semua dah ada TikTok. Semua dah pandai. Facebook. Ini dah toyo dah zaman maju. Okay, ada lagi tak? Tak ada dah kali. Betul kat perut yang paling penting kat perut. Perut tu teruk sangat tu. Oh, you God. Dia dah upgrade. Aku pesek. Boleh buat jangan dia ngandung. Kalau dia ngandung, oh, dia banyak pecah. Jangan bagi ngandung. Ya, kata kalau ada benda-benda masuk tu, mu kutik emak pun lah. Ada benda masuk, kutik tu. Benih-benih. Benih masuk, ah, bunuh. Bagi mampu tu. Jangan dia ngandung. Abang ada anak belum, bang? Dah ada anak belum? Tiga. Oh, tiga dah. Tak sempat bunuh benih. Tiga dah. Aku baru mari 2 tahun. Oh, baru mari. Baru-baru lah. Oh, hak tu dah terlepas. Benih tu terlepas. Kalau lama mari, tak terlepas. Tak upah lagi aku. Jadi tu. Mek aku tolong tu anak tino dia tu. Buat dengan mek aku muk. Boleh anak tino tu. Eh, aku sebelum nak jaga mu ni, aku nak kena tahu mu ni umur berapa. Nanti nak bagi susu apa nak bagi kamu ni. Aku makan darah je. Darah ha? Umur berapa umur? 5 tahun. 5 tahun. Mudah lagi lah. Mu jangan nakal-nakal duduk dengan aku. Kacau anak-anak darah orang ke apa. Nanti jatuh lagi diorang cari aku. Aku duduk sini dah. Yelah. Jangan ikut aku balik rumah. Nanti bini aku tahu. Nanti tengok habis piti anak banyak. Habis piti banyak je ni. Dapat mana? Ha, pening. Anakmu kalau ada umur 2-3 tahun lah bawah, nampak tu. Nampak? Ah, tak payah. Aku ada baby. Sebab aku lagi main anak tino dia. Oh, pulak. Dah tak payah ikut aku, kau duduk ada sini dia. Ada kata, kawan. Kawan? Ada kawan aku. Aku. Dia kata Umi tu ada kawan. Kawan. Padahal kawan mu. Kawan. Mula aku tak ngakir tu ni. Aduh. Eh, ni orang ramai tanya, betul ke mu ni warna hijau? Warna kulit lah. Ah, warna kulit lah. Mana pula warna hijau pula. Kau warna banyak warna hijau. Kau orang banyak sangat tengok cerita kartun. Mana ada warna hijau, warna kulit lah. Itu DVD. Aduh. Apa? Itu DVD. Eh, itu kalau TV warna hijau. Original macam aku. Haa, macam orang kalau juga. Kalau botok. Kalau botok. Kadang-kadang lonjir. Kalau ada piti, boleh. Habis kalau sekarang duduk kat badan dia ni, bila masa nak pakai pampers? Aku duduk tunggu rumah dia. Duduk kat rumah dia je? Tunggu rumah dia. Lepas tu kali aku boleh bilik dia, aku nyik dia. Dia sakit orang, sakit semua. Lepas tu dia tidur, dia tak cepat. Oh, lepas tu mu balik rumah Mac balik lah? Balik lah. Aku duduk tunggu kat jamet tu. Aku mana boleh kelik kali dia kelik kelantai baru aku kelik. Aku nak kelik yang kamu. Oh, tak iya juga. Mana kata itu bubat dah sihat dah. Balik kampung kena balik. Haa, kan? Mu masuk kat Kelate lah. Kelate? No pula. Payahlah. Aku nak balik. Pandai aku balik Kelate sekali dengan diorang. Aku nak tengok berani tak mu masuk. Oh, lain lah. Bukan aku. Aku kan duduk sini. Yelah. Bukan duduk sini. Lupa. Lain lah tu. Aku atas umur lah. Banyak piti dia hantu ni. Mek aku tu bomo. Yelah, betul juga. Memang kerja dia lah hantu jin tu. Buat jahat kau orang boleh, buat baik boleh. Paling teruk, mak mu buat apa kau orang?
Dia mandi ni kau suci kan? Oh, ini paling teruk lah ni. Tak kuat lah ilmu ni je. Ni aku ilmu. Nipis ayak tu apa? Senipis ayak. Ha? Ilmu dia nipis ayak je. Oh, nipis je. Bukannya nutup pun dia tu belajar baru bodoh. Dia dah kutuk mek dia, okey lah tu. Dia dah boleh ikut aku lah. Tak pun janji nak pewa aku. Betul. Aku pelaya. Kalau menipu aku, duit pun malam ni. Betul. Balai dia juga dapat duit. Kalau mu kalau duduk aku malam ni, kalau mu ikut aku duduk malam ni, paling-paling tidak mu curi duit Uzai. Dalam ni aku dengan dia je ada. Paling kuat pun duit Uzai ni hilang. Berapa yang aku bawa? 100 setengah. Yalah. Betul. Macam mana dia boleh tahu? Mampus. 100 setengah. Dia dah cek dulu dobing kau. Jangan. Baik kau ikat pakai getah. Lagi lagi. Apa yang kau ikat? Mampus. Dia dah cek dulu siap-siap. Cuma. Banyak angin nanti belum. Dah lepas. Kita banyak kerja lagi ni. Nak curi duit PT lagi 1 juta ni. Banyak 100 setengah. Memang 100 setengah. Dia boleh tahu pula duit orang. Betul-betul saya dia kat. Saja je nak test dia kan. Dia dah survey dulu. Aku tengok aku tahu tu. Lain balai bank. Duit aku ada banyak yang aku bawa. Banyak piti. Apa tak kira pula? Tak boleh nak kira banyak. Tak boleh nak kira pulak. Oh, pulak dah. Masa tu aku curi pulak nanti. Lagi banyak. Betul. Kalau paling sikit aku curi lima ya. Sia tak boleh make aku yang loan yang orang nak beli tak boleh loh sia. Sia tak boleh. Seria dah tak laku lah. Laku dulu ni. Bagai mahal laku ni aku kata. Bagai mahal. Seria tak boleh lah. Mana kata duit biru pun tak ambil lah. Kalau banyak keping pun ambil ubok. Betul juga. Kalau kuken pun ambil ubok. Macam aku curi 3 tahun dulu ni duit ilik aku. Dekat Macmu ada jin paling kuat. Jin apa dekat Macmu sekarang ni? Aku? Mu paling kuat? Ni mana kuat punya ni? Untuk curi duit lah. Untuk curi duit lah. Pasal apa golongan mu ni tak boleh masuk dalam bank? Kenapa pergi masuk rumah orang? Bukan banyak piti. Kenapa tak masuk bank? Aku tak ada suruh aku pergi bank. Suruh curi dalam kampung. Dalam kampung ke? Yelah. Lepas ni dengar radio. Lepas ni kita masuk bank pula lah. Tapi tak boleh royak kat sini, nanti ketangkap. Tadi kita masuk bank. Nanti mau beli kereta baru aku. Beli kereta baru, aku beli satu lagi tempat apa? Tempat baby duduk, mau duduk sebelah. Lepas tu beli baju. Baju, aku beli baju Superman. Bukan aku nama Awe. Kalau duduk lupa, Awang. Tak nama dia nak Awang. Awang. Tak say lah Awe. Rata boleh lah Awe. Duduk kalau lupa Awang eh. Awang. Dia panggil Awe. Aku tak tahu, aku tak dengar. Nama Awang, duduk kalau lupa nama Awang. Bagi aku awang aku jauh. Dah mu masuk kelik keluar masuk keluar masuk keluar masuk bawa angin. Orang angin nak dulu. Patu tak dulu tak keluar angin tu. Dek tu. Ya lama dah berhenti bubat. Lama dah berhenti bubat. Lepas tu kenapa mari balik bubat? Kau tak bomo yang pergi mandi air limau. Air limau ya? Air limau pun kat tubik pun angin.
kapal laku pula produk dia panggil membelah. Dah, tak payah peduli lah ke dia. Mu dah ikut aku, mu peduli ke aku je lah. Tak payah peduli ke dia. Mu ajak lah ke dia tumpuk landai gua di Facebook lu. TikTok. Bu, jangan melanggar Facebook. Ni je kat TikTok. Ni aku tahu. Oh. Dia boleh sokmu. Dia tengok je. Dia tengok komennya dua beradik ni. Kalau Facebook dia aktif kat orang. Ni aku duk tengok tu. Dua beradik siapa hak kat luar tu? Oh, macam mana tu? Kat luar tu jadi mana? Jadi mana? Buat macam mana pula dia? Serupa kau. Dia pulang, suruh aku duduk dengan Patin yang ambak aku di Mayana. Pusing-pusing gitu lah. Cuma Mayana tu nak koset. Dia tak ada anak. Mau Patin beli koset. Boleh buat bulu gading. Eh, hey, kalau mu curi duit je lah, barang kemas tak curi lah. Curi? Curi juga. Lepas tu, ambil macam mana kalau barang kemas, kena ikat pakai getah ke? Itu kalau nak pakai, aku curi buat klik komik aku. Barang kemas pun curi juga. Hei, kalau komik aku suruh. Ikut atas tuan lah. Ikut atas haran tuan lah. Ha, lembek dah perut dia ni. Aku buat tadi lagi yang ni. Mana kata mu orang pertama aku bagi duduk sini. Hak lain mu boleh? Hak lain semua aku bunuh. Mana lagi pernah aku bagi jin duduk kat dengan aku? Tak ada. Semua lain aku bunuh. Sebab dia orang jahat. Aku nak cari duit. Duit pula. Sebab dia orang jahat. Kita tak nak diganggu-ganggu orang lagi. Aku mek aku didik aku. So aku curi. Tak tahu jadi pencuri. Habis sekarang ni mu tak jadi pencuri. Mu duduk kat sini dalam badan dia bagi dia bercerai. Dah dia suruh. Lepas ni kalau mu duduk dengan aku, mu tak cakap dekat Besar Kelantan lagi sebab mu duduk kat KL. Lepas ni tak ada Besar Kelantan lah. Nak kat KL? KL. Nak makan apa? Buruk je. Nak makan apa? Ni aku tanya. Mau nak kek go? Mau nak kek go? Mau nak apa kok? Mau nak apa dulu? Bau. Bagi duit tu. Nanti pun nama aku ni. Jawab. Lepas tu aku pun pergi dah. Curi dan motok bulu. Banyak piti yang motok bulu. Kayu bulu kapan? Kayu. Banyak ambil piti dia. Piti bini dia ada lah dia jual. Bini buat jual. Dah, ada tak? Bekok ni, mu buatlah nanti. Nanti aku buat pakai kelapa ni, dia buat kelapa ni. Okey, dah. Jom. Nak ikut aku tak? Kena ambil mu daripada belakang tak? Betul? Okey. Jom. Jangan nak kenakar. Aku tak bagi. Aku tak bagi makan kamu. Okey, rela lah. Lepas kamu puan ikut aku tu. Nanti aku pergi curi. Ya, nanti aku ajar kamu cara curi. Yang profesional. Kamu naik kata kot, naik kata kot. Lagi. Lepas aku pusing belakang, aku ikut kata aku. Bye-bye. Dia nak ambil awang. Tengok rasa perut sekarang, macam mana kak? Okey lah, lembik. Rasa lembik lah? Daripada tadi. Nah, minum air dulu. Sakit kepala. Tak ada lah. Kepala okey?
Tadi datang memang rasa kepala memang rasa macam benda ni je. Rasa pun sakit kepala, lepas tu berat sini. Rasa kat situ lah. Saya nak sakit kepala. Nah. Aduh, ya Allah, macam-macam hal. Awang lah, apalah. Lepas ni jangan jual produk dalam Facebook. Sebab dia kata Tok Bomo tu dah tengok dalam Facebook. Jual kat TikTok, dia kata. Sebab saya banyak yang dalam Facebook. Suruh dia masuk TikTok lah, jangan masuk dalam Facebook lah. Habis dia kata Tok Bomo tadi tengok dalam Facebook. Sorry, kami betul ke? Kalau awak aktif dalam sebab Facebook itu saya sebab saya dah buat, dah tahu siapa yang buat kan. Dia add banyak account. Oh, account Facebook dia. Saya dah blok banyak. Besok harga kucing mahal. Semua pakat-pakat beli kucing tak nak toyol masuk rumah. Tarikh kematian awang. Awang dah mati. Aduh. Tak sempat tengok kat sisi awang. Kat dalam kereta dia pokok ni. Ada? Suruh gemuk dia ambil. Dia ikut kita ada, suruh gemuk dia ambil. Lepas balik kampung tu jadi lain macam dah badan. Dia tak balik sana, okey lah. Sana jadi. Dah mek duduk sana, tinggal betul juga kan. Takkan dia nak, takkan Toyo nak terbang atas sini pula. Kena cek duit saya sekejap. Duit kau, aku rasa duit kau dah hilang. Tapi dia kata kalau dia curi duit kau, dia bagi kat aku. Tapi jangan tengok, kalau kata kalau duit kau hilang, kau jangan cakap duit kau ada kat aku lah. Aku tak bela pun ni, aku bunuh tu tadi. Nak tipu lah. Nak tipu lah. Tinggal kelengar yang orang kat Aaron. Getar naik harga, kucing naik harga, anjing naik harga. Jahanam. Macam-macam hal lah. Awe. Sekali je sak. Masuk sekali je. Tengok kalau ada bisa-bisa dalam perut kan. Sekejap je mesti terbayak-bayak tengah kenceng kan. Aduh, tak dapat lah aku tukar Velfire baru. Dah bunuh. Tapi tak apalah. Pelan-pelan kita tukar Velfire baru. Ya, balik kak. Saya sampai Kuala Pilah. Pergi apa? Ubat? Ubat dia. Oh, ya ke? Kuala Pilah dari dekat mana? Tak ingat apa. Dia masuk ke dalam kawasan asli tu. Ingat dalam 10 kilometer tu. Jauh? Haa, dia ada dekat Kuala Pilah. Oh. Sampai ke sana berubat kan? Haa, orang cakap try pergi sana. Yelah, bila dah sakit kan, berkata-kata kita cuba lah. Ingat saya, yang dia kira lah, 18 kali ada. Pergi berubat lah? Rawatan saja, 18 kali ada. Pergi dekat Kuala Pilah tu? Tak, lain-lain lah. Lain-lain tempat lah? Orang cakap situ, kita pergi. Orang cakap sini, kita pergi. Antara banyak-banyak tempat yang abang pergi, mana nampak banyak perubahan? Dia benda ni sekejap aja rasa. Lepas tu dia hantar lagi. Sebab dia cakap kan, dia kata ada bersih datang tempat pada balik kampung kita. Memang ada bersih yang mati. Kat rumah tu. Kucing bawa masuk dalam rumah. Kucing yang bawa masuk dalam rumah. Sebab anak jumpa dia apa ada belalai hijau. Tengok-tengok dah mati lah. Lepas saya balik kampung sebelum raya haji. Faham.
seminggu. Tak silap dalam seminggu ke saya balik kampus sebelum raya haji tu, saya balik kampus seminggu sebelum raya haji. Lepas tu datang raya haji tu balik sekali lagi. Okey, abang dulu lah, saya nak panggil pesakit next. Okey, macam mana? Duit ada hilang tak? Tak ada, okey. Duit Uzai tak hilang, selamat. Awang dua is coming. Ada sikit korang lah. Macam contoh satu-satu pesakit ni, kita mana nak tahu dia jenis-jenis macam mana kan? So kat situ kalau macam contoh masuk benda-benda yang korang selama ni nak tahu, so kita bongkar lah kan. Nah, nampak? Dia beritahu apa? Duit, kalau kata dah bergulung dengan getah, dia orang memang, geng dia orang memang tak boleh curi. Okay, gulung lah dengan getah, cubalah kan. Lagi apa? Beli kucing dengan anjing. Beli kucing dengan anjing. Yeah. Ha, memang dia tak ada masuk. Mana kata penceritaan bab toyol ni, mana kata kalau benda tu nampak dia, dia akan lari, dia akan takut. Ha, dia akan lari dan dia akan takut. Ha, cari pengalaman, ada sikit korang lah. Bila kita rukiah, kita nampak ada tindak balas je, kita tak tahu toyol ke apa benda kena datang, kita tak tahu. Again, lepas tu kalau dah masuk tu, ha, kita komunikasi lah dengan dia. Kelakar je toyol lah. Dia sebenarnya bukan kelakar, sebenarnya bergantung daripada perawat tu sebenarnya. Kalau perawat tu layan jin tu serius, dia akan jadi serius lah. Kalau perawat tu layan jin tu dengan lawak, dengan apa kita psycho dia, psycho-psycho korek rahsia dia, dia akan jadi lawak lah, bergantung kepada perawat tu sebenarnya. Kalau perawat tu, hey, toyo tu pun marah lah. Cuba kita layan dia, relax. Kan? Tapi rahsia dia terbongkar lah sikit-sikit. Bos, dia tak ada bagi straw apa? Ha? Tak bagi straw? Minum dulu, bos. Kenapa dia tak bagi straw? Tak tahu. Apa benda lah dia orang tak distro. Kalau siapa biasa tengok live saya, dekat sini memang kita dengan jin-jin ni memang semua kita bagi kelakor dulu. Again, sebab saya tak nak penonton takut dengan jin dan setan-setan jenglot ni semua. Tak payah takut. Again, tapi bila kau tengok satu-satu video VTT, kau nampak benda tu seram, dia akan jadi seram lah. Sebenarnya kau nak seram apa? Serangan tu atas pesakit tersebut. Kalau macam contoh, serangan tu atas pesakit, dia akan attack dekat pesakit tu. Dia tak kacau orang lain. Okay, dia tak akan kacau orang lain. Walaupun diumpan dia nak tukar kereta Velfire baru ke apa, kita jangan dengar cakap jin tu, semua bohong. Kan? Jangan dengar cakap jin tu. Bismillahirrahmanirrahim. Wih, mana eh? Kunci mana eh? Betul lah. Tak payah takut. Jin-jin ni semua. Bohong lah diorang. Nampak je macam kuat. Kau tahu mula-mula. Siapa tengok live toyol ni daripada mula-mula dia masuk? Bukan main backhand lagi. Bukan main belagak lagi kan. Bukan main action ni lagi. Lepas tu pisang. Ambil rokok saja. Rokok tak ada. Tak ada feel. Gemuk tidur. Apa? Starbucks. Starbucks lah. Kita nak sampai pagi ni kan. Habis kat sini, berapa? Bawa lah semua tu naik. Makanan plastik ada berapa? Tak ada lagi. Tak ada lagi dah. Kat plastik tu ada. Awang beli Starbucks. Ini duit awang curi dia. Banyaklah korang. Tak ada aku nak terpengaruh dengan jin. Jin tu kata nak bagi aku 15 kilo emas ke 20 kilo emas ke, aku takkan percaya. Tapi ada setengah orang dia percaya benda tu kan. Dan dia, bila dia percaya, dia ikat perjanjian. Bila dia ikat perjanjian, dia dah kena tipu. So janganlah kita kena tipu dengan jin-jin ni. Kan? Jangan kena tipu dengan dia orang. Jin memang senang. Memanglah kita kan Allah Ta'ala bagi akal fikiran. Pasal tu manusia ni Allah Ta'ala bagi akal fikiran, kita kena gunakan akal kita sebaik mungkin. Kita kena gunakan akal kita sebaik mungkin. Betul, jaga iman juga. Jaga iman juga. Ustaz tak mudah kena tipu. Saya biasa saya perhati ya. Saya jenis psycho tengok permainan. Saya suka tengok permainan manusia pun macam tu. Saya suka tengok permainan manusia. Tengok rentak, tengok cara. Kadang-kadang dalam dia orang bermain-main, kadang-kadang dia tak perasan dia sedang bodohkan diri dia sendiri kan. Tu kadang-kadang kita gelak lah. Kadang-kadang manusia ni dia nak buat sesuatu pada seseorang tu, dia tak sedar sebenarnya dia sedang bodohkan dia. Orang ramai tengok, "Eh, bodohnya dia ni. Apa benda yang dia cuba sampaikan?" Ha, jangan sampai tahap macam tu kan. Pasal tu sesuatu benda yang kita nak buat, kita kena guna otak kita, tengok, perhati kan. Ha, lepas tu baru kita atur langkah. Okay, baru kita atur langkah. Awang dalam kenangan. Viral lah malam ni kes awang eh. 4,000 lebih kat hari kan.
awak dalam kenangan. Mana lagi pesakit ustaz dekat luar? Sekejap lepas ni dia masuk. Bagilah kita orang rehat sekejap 5 minit. Saya perlukan sigaret. Sigaret dah habis. Ustaz dah lama WhatsApp. Bukan saya tak nak WhatsApp. Bukan saya tak nak balas kak. Sekarang sekejap lagi akak cakap saya sombong pula. Sekejap eh, saya tunjuk kat akak eh, waiting orang yang WhatsApp yang saya tak balas lagi. Okay, akak tengok itu 4823. So akak saya tak tahu yang nombor berapa. Okay, so kena tunggulah. Dah kena amaran kesihatan pula. So kena bagi masa sikit lah dengan saya. Saya buat live ni bukan suruh akak datang rawatan dengan saya. Saya buat live ni nak bagi penonton biar berani, biar jangan takut dengan jin, biar ada semangat untuk pergi merawat, biar orang cakap apa, biar ada semangat bila kita rukiah, sekurang-kurangnya kamu pun dapat membantu. Bila kita rukiah pesakit, yang mana ada, yang mana ada gangguan pun dia akan dapat bantu juga. Dia akan ada tindak balas. Okey, dia akan ada tindak balas insya-Allah. So macam saya, macam contoh orang tanya ustaz nak scan-scan, saya tak ada himat-himat scan. Saya punya cara simple, hari Khamis 8 atau 9 malam kita akan buat live air tawar. Saya bagi secara percuma. Okey, saya bagi secara percuma. Okey, awak minum air itu selama seminggu, kalau ada tindak balas pergi je dapat rawatan. Kalau tak ada tindak balas insya-Allah tak ada masalah. Okey, insya-Allah tak ada masalah. Tak kisahlah awak ada saka ke, awak ada saka ke, awak ada apa ke, minum je air tu dalam masa seminggu awak minum, awak tengok ada tindak balas tak. Daripada awak sibuk dengan scan-scan, awak scan-scan-scan, awak pun tak tahu betul ke tak betul ke. Munajat. Mana lagi pesakit? Kau ni dekat 40 kali cakap mana lagi pesakit. Mana kau duduk diam-diam lah. Aku cakap sabarlah. Pesakit ada kat luar. Duduk diam-diam. 10 kali tanya mana lagi pesakit. Mana lagi pesakit. Kau rawat lah. Ha, kau rawat lah. Aku penat kot. Walaupun gelak-gelak, benda tu main dalaman. Tunggulah kejap. Boleh tunggu, tunggu. Tak boleh tunggu, pergilah. Pergi tengok live dangdut ke apa benda tu. Ikut kau lah. Tengok kau tak atas serangan ke? Ha. Kau ingat toyol tu duduk saja. Kau tak tahu pula dia serang sini, serang sini, serang sini. Ustaz pagar rumah tu. Ha, pagar rumah. Nak kena baling kat atas pula. Biasa kita buat pagar rumah bawah, dia lagi kat atas pula. Tak semualah jin bijak. Walau macam mana pun jin tu takkan sentiasa duduk kat atas. Ha, muah. Ha. Jin tu tak sentiasa duduk kat atas. Ada masa dia akan duduk kat bawah juga. Pergi tengok live cedok. Ha, pergi tengok live cedok. Cedok pun takkan buat dah sekarang. Ustaz, bila buat air tawar? Hari Khamis tak? Saya buat air tawar seminggu sekali je. Hari Khamis jam 9 malam. Ha, 9 malam. Saya buat secara percuma. Okey, saya buat secara percuma. Korang rasa lah air tu. Kalau daripada air tu ada kesembuhan, saya minta tolong bagilah sedikit. Sedikit apa? Sedikit apa boleh? Pisang. Pisang ke apa ke, hantar kat masjid-masjid ataupun surau-surau yang berdekatan. Ataupun jumpa orang susah ke apa benda. Bagi RM5 ke RM6 ke. Tak apa, terpulang pada korang. Okey, tak perlu bagi saya. Tak apa, saya okey je. Kita tengoklah cedok. Okey, kalau jumpa pelesit dalam bilik ke, dekat luar rumah ke apa, kalau boleh tolong bunuh terus lah. Tak payah tunggu dah. Jangan kau pergi masuk dalam botol. Eh, apa benda pelesit ni, jangan. Kau nampak pelesit masuk dalam rumah, ambil tisu, takutkan terus. Okey, baca ayat kursi 3 kali, terus bakar je pelesit tu. Jangan bagi dia touch body. Bila touch body dia masalah. Jangan bagi pelesit tu dia touch body. Dia touch body mana kata keilmuan tu dah sampai kat korang. Okey, nampak pelesit, dia nak masuk, ambil apa? Ambil tisu, tekap terus pelesit tu selawat 3 apa ni, ayat kursi 3 kali, terus bakar dia. Ya, terus bakar dia. Awang hidup balik tak? Hidup atau mati tu bukan urusan saya, tu urusan Allah Ta'ala. Pelesit tu dia ada tu dekat kepala dia tu panjang tu apa? Tanduk dia tu panjang. Takut nak pegang, ambil tisu lah, jangan pegang. Ambil tisu tu terus takut. Takut dia tak ada gigit je. Ingat pelesit rupanya lipas. Ha, lipas tak payahlah, tapi lipas pun bunuh lah. Semak kat rumah buat apa? Senggugut.
Pelesit ni macam belalang kan. Dia belalang tapi dia punya tanduk tu panjang. Pelesit pun korang tak kenal lah. Aku tak faham tu lah. Sekejap aku tengok ada tak gambar pelesit dalam ni. Kat sini macam-macam gambar dia. Pelesit, 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 pelesit. Banyak lah nak cari. Oh ni. Nah ni pelesit. Nampak? Nampak tak? Ha, ini dipanggil pelesit. Nampak dia ada ekor panjang atas tu. Ha, dia macam mentadak. Video kan mentadak. Dia macam ekor panjang. Lain pelesit lain. Pelesit next. Atau ha, korang tekan dekat Google lah. Tekan kat Google tu. Bapak segala pelesit ada dalam tu. Tadi saya lepak-lepak orang member dia. Lepak-lepak dia makan. Rumah tu memang pernah ada masalah krisis family pada tanah. Dia nampak pelesit tu terbang. Halau dia balik, kau pergi balik kat tuan kau. Hilang. Hilang tu. Hilang tu. Pelesit kalau nampak bunuh lah, jangan tunggu lah. Dia dah kena kalau pisang. Oi, kemari ramai yang hantar gambar pelesit ni, kurang pula. Okey, ni pun sama juga bahaya kalau perasan katak macam ni. Katak macam ni kalau masuk dalam bilik air korang, kalau boleh kena bunuh. Nampak tengok tutup tak? Dia dalam sangkar ni. Okey, ni katak macam ni bahaya. Nampak tak color dia? Nampak? Dia tak tunjuk lama, takut ada yang pening kepala. Okey. Ni aku just share lah kat korang. Dah kebetulan ada dalam telefon ni. Lagi. Apa lagi nak share kat korang ni? Banyak lagi sebenarnya tapi itulah nak mencari je. Aduh, semua gambar awek lah tu dalam ni. Nah, jom lah Chai. Ya, aku ambil okok ni. Lepas tu jalan. Dia orang ni pelesit pun tak tahu. Susah lah. Katak tu nama apa tak tahu. Tapi saya tahu katak jenis macam tu biasanya dia bukan datang saja. Dia biasa datang dengan sesuatu benda. Kalau ular takkan kau nak simpan. Kalau tak ada hantu pun kau buang ular. Kan? Apa beza pelesit dengan belalang? Kalau saya dua-dua saya bunuh. Belalang ke pelesit ke saya bunuh kan. Apa dan beza saya dengan awak? Saya tak kerja diri saya kalau awak tak menyinari saya. Macam itulah. Susah pun. Katak minyak. Katak minyak yang nama dia. Ha, cicak pun sama. Cicak ni macam kami perawat, kami menganggap cicak ni sebagai ahli penyiasatan. Mereka datang tu macam mengintip. Ha, so kalau boleh bunuh, jangan simpan cicak. Apa tu penanggal? Penanggal tu keilmuan bang. Benda tu adalah keilmuan, ilmu hitam. Ha, penanggal tu keilmuan. Kalau kata ada orang terkena penanggal, makna kata ada empunya. Dia benda tu ada orang punya. Okey, dia adalah salah satu pemujaan. Okey, dia adalah salah satu pemujaan. Minta maaf kak, saya tak ada buka kotak, saya tengah merawat. Nanti akak boleh pergi. Banyak lagi lah perawat lain ada. Minta maaf sangat-sangat. Saya bukan ni, saya tengah merawat. Tengah merawat saya tak buka kotak. Cuba dengan perawat-perawat lain. Banyak yang boleh sung sung. Macam-macam ada. Boleh cuba yang lain dulu.